sini. Harapan saya untuk kasus ini, saya harap untuk terus ditindaklanjuti. Saya terus tunggu perkembangan dari kampus saya dan mohon semua masyarakat Indonesia mohon terus bantu kawal kasus saya ini sampai saya mendapatkan keadilan, saya dan anak saya Aisyah bisa hidup enak, bisa nyaman di negara sendiri, dan saya mencari nafkah nyaman gitu ya, tidak ketakutan lagi. Dan untuk imigrasi mohon sekali untuk bisa mendepor WNA Mesir ini, si Mezen, sesuai dengan janji imigrasi pada saat di penjemputan itu gitu. Karena imigrasi juga turut pada saat penjemputan di Bekasi, dan imigrasi menyampaikan janjinya pihak imigrasi akan mendeportasi WNA Mesir ini, Mezen, gitu. Jadi tetap menunggu perkembangan dari kepolisian gitu. Bagaimana? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Bersama dengan ayah juga. Iya, jadi bersama dengan ayahnya dan si perempuan itu spesialnya. Si Andi sekarang sudah 3 tahun. Kak, sebelumnya pertemuan 4 mata itu tujuannya untuk apa? 4 mata itu hanya bicara katanya untuk Aisyah, gitu kan. Tapi setelah ngobrol, ya hanya ngobrol masa lalu, gitu kan. Jadi nggak ada yang penting lah, gitu kan. Akhirnya ya nggak cukup lama sih ngobrol, ya akhirnya dia pamit.